Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Nah, teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga Allah lancarkan segala urusan teman-teman semua. Amin. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya ya, agar teman-teman bisa beraktivitas kembali. Nah, siang ini aku habis pulang dari pasar tadi ya teman-teman. Jadi rasanya itu haus banget, makanya di sini aku bikin kopi dingin aja. Tapi biasanya ini tuh aku bikinnya di blender ya teman-teman. Tapi karena aku lagi males aja, jadi aku pakai batu es yang besar-besar aja. Bikinnya diseduh pakai air panas, kemudian masukin batu es. Nah, aku ini pakai kopi Neo yang rasa mochaccino ya teman-teman. Jujur, aku tuh lebih suka minum kopi ya teman-teman daripada teh manis. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang samaan dengan aku, lebih suka ngopi daripada minum teh? Ayo, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi di video aku kali ini aku mau bikin tantangan menabung lagi ya teman-teman, atau challenge menabung. Tapi kali ini aku bikin challenge menabung 100 lembar uang kertas ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini tuh aku dapat inspirasinya itu dari salah satu YouTuber. Aku lihat-lihat ya, kayaknya ini cocok banget deh buat aku, karena aku lebih suka dengan menabung itu dengan nominalnya itu nggak terlalu ditargetkan ya teman-teman. Jadi istilahnya itu nabungnya ya suka-suka aja gitu. Dan terinspirasilah aku dari channel itu, makanya di sini aku mau bikin juga challenge 100 lembar uang kertas. Jadi ini tuh khusus untuk uang kertas aja ya teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi gunting stiker. Jadi ini tuh nanti gunanya buat nempelin kertas-kertas yang udah aku gunting tadi ya teman-teman. Karena aku nggak ada lem, jadi makanya di sini aku pakai stiker ini aja. Oh ya, ini tuh stikernya udah lama banget aku beli ya teman-teman. Kalau nggak salah itu di tahun kemarin. Jadi ini tuh masih ada sisa satu lembar lagi. Makanya di sini aku gunain aja deh buat nempelin kertas-kertas challenge ini. Nah, untuk stiker ini itu harganya murah banget ya teman-teman. Itu harganya Rp999 untuk satu lembar ini. Nah, untuk teman-teman nih yang mau cari stiker murah, nanti aku taruh linknya di description box ya. Nanti kalian bisa klik aja di description box. Tapi ini tuh kita harus gunting dulu ya teman-teman. Tapi di sana juga ada jualnya itu yang udah di-cut, yang udah digunting. Tentu harganya lebih beda lagi ya teman-teman. Mungkin sekitaran 1.500 sampai 2.500-an. Nah, ini tuh aku lagi nempelin kertas yang udah aku potong-potong menjadi 5 bagian ya teman-teman. Ini aku pakai kertas origami biar kelihatan berwarna juga, biar aku juga tambah semangat ya buat nabung uangnya. Nah, di setiap lembar kertas ini itu ada 20 kotak ya teman-teman, 4 mendatar dan 5 menurun. Jadi untuk total keseluruhan kotaknya itu ada 100 ya teman-teman. Ini adalah pertama kalinya aku bikin challenge 100 lembar uang kertas. Sebelumnya itu aku cuman bikin challenge 2000 ya teman-teman. Kemudian ada challenge 500k yang sedang aku jalanin sekarang. Nah, alhamdulillah ini aku mau bikin challenge lagi untuk 100 lembar uang kertas. Nah, buat teman-teman mungkin di sini ada ya yang bikin challenge 100 amplop.
ini tuh bagus juga ya teman-teman. Dan semangat ya buat teman-teman yang lagi ngumpulin, yang lagi berjuang untuk mengisi 100 amplopnya. Sebenarnya untuk metode menabung ini masih banyak macamnya ya teman-teman. Jadi ini tuh tergantung teman-teman aja gimana cocoknya. Dan intinya sih menabung ini tuh adalah konsisten ya teman-teman, konsisten dan sabar. Nah, di sini aku bakalan contohin untuk pengisian di challenge 100 lembar uang kertas ini. Nah, ini tuh ada sisa uang belanja aku di minggu kemarin ya teman-teman. Ini ada sekitar 6.000 dan ada nominal 2.002 dan 1.000 juga 2. Nah, di sini aku bakalan tulis di kotak ini dengan nominal 2.000 itu ada 2 kotak dan 1.000 2 kotak juga. Jadi seperti itu ya teman-teman cara pengisian challenge 100 lembar ini. Nah, buat teman-teman yang mau pengen bikin challenge 100 lembar ini juga boleh ya teman-teman ditiru caranya. Dan ini tuh gak terasa ya kita udah berada di akhir video. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari videoku ini. Dan semangat menabung ya teman-teman. Jangan pernah menyerah. Kalau gagal ayo coba lagi. Kalau gagal lagi coba lagi ya teman-teman. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.